saya lagi bermain salju. Halo kawan, hari ini saya lagi berada di Transpark Mall atau Trans Snow World Bekasi, yaitu taman bermain salju. Sekarang saya lagi berada di depan mallnya, jadi sekarang saya akan masuk ke dalam, seperti apa dalamnya dan berapa tiketnya. Tetap ikutin. Jadi sekarang saya menuju ke dalam Transpark Mall Bekasi. Ini dia suasananya karena masih pagi, jadi masih sangat sepi sekali. Jadi di sini ada Bekasi musim salju lagi di Trans Snow World Bekasi. Sekarang lagi ada promo, beli 1 gratis 1 dan beli 2 gratis 1. Jadi so yang mau ke Bekasi jangan lupa mampir ke sini. Dan ini berlaku sampai dengan 30 November 2020. Di sini mallnya sangat keren sekali dan bagus. Jadi sekarang saya sudah menuju ke pintu masuk dari Trans World. Jadi sekarang saya udah ada di dalam Trans Snow World Bekasi, jadi menunggu pembelian tiket untuk beberapa saat karena baru buka, jadi saya masih menunggu. Jadi sekarang kita lagi antri tiket buat masuk ke dalam. Pak, untuk dua tiket. Untuk dua tiket, Bapak? Ya, dua tiket aja. Iya. Bapaknya untuk totalnya untuk berapa orang? Dua orang aja. Aduh, berarti kan kita lagi promo buy one, beli dua, dapat satu. Satu. Buy two get one. Iya, terus gimana? Jadi nanti yang tiket satunya, gratisannya apa tahu nanti disimpan tapi hangus. Link hangus, nggak bisa ditukar yang lain apa gitu? Iya, nggak bisa. Nggak bisa? Ya udah lah, Bapak. Iya. Kalau misalnya mau sekalian sama slide sama Milonya, 525.000. Jadi tambah 25.000 aja. Cuma 25.000 aja udah dapat permainan slide-nya untuk seluncuran sama dapat Milonya juga. Oh ya, ya udah tambah aja jadi 525. Iya. Jadi 525 ya, Bapak. Iya. Ini untuk tiket masuknya. Iya. Nah, ini untuk voucher penukarannya ya, Bapak. Oh ya, siap. Slide-nya sama Milonya dapat 2. Oke, makasih. Terima kasih, selamat bermain. Ini dia tiket sudah dapat. Ini dia tiketnya, saya udah dapat. Jadi satu orang seharga 250.000 atau kalau weekend dua tiket dapat gratis satu dan kalau weekday satu tiket gratis satu. Jadi kalau beli satuan harganya Rp250.000. Oke, sekarang kita masuk ke wahananya. Kita berjumpa. Aku cek dulu tutup. Oke, tutup. Ini untuk tiketnya. Terima kasih. Siap. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan di sini kita disuruh mengukur ukuran sepatu karena kita nanti akan dipinjamkan sepatu. Jadi sekarang saya akan mengukur sepatu, kira-kira nomor berapa ukuran sepatu saya. Ini nomor 10,5 atau kurang lebih ini 42. Dan ini nomor 11, saya nomor 43 atau 44. Oke, kita minta nomor 11. Jadi ini ada ukuran-ukuran sepatunya. Jadi saya sekarang akan menuker nomor 11. Berapa orang? Kayaknya free bisa dibawa pulang. Oke. Okay. Ini untuk titip sepatu pribadi Bapak. Oh. Kalau ini alatnya pengingat waktu bermain 2 jam jangan sampai hilang. Hilang nilainya Rp200.000. Diingatkan okay, aja untuk indikator warnanya. Kalau biru normal, hijau 10 menit, kuning 5 menit, warna merah waktu sudah habis. Udah habisnya. Oke, okay, siap. Oke okay, ya, beres ya. Satu orang aja untuk yang dan kafenya. Oke, okay, sekarang kita pakai sepatunya.
Jadi di sini kita dikasih free atau kasih bebas satu pasang kaos kaki yang boleh dibawa pulang, dan ininya cuma dipinjamkan aja, nanti dikembalikan setelah kita selesai bermain. Jadi sekarang waktunya untuk memakai sepatu, dan ini juga kaos kaki free atau hadiah dari Transmart sendiri. Akhirnya selesai juga, ini sepatunya saya pakai, dan sekarang kita taruh sepatu kita. Ya. Jangan sampai hilang ya mas. Siap. Tolong dijaga ya. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam wahana salju. Halo kawan, sekarang saya lagi berada di Transport atau wahana salju di Transmart Bekasi. Jadi saya sekarang menuju masuk ke dalam, dan tadi setelah melalui proses beli tiket dan tukar sepatu, sekarang saya maksudnya masuk. Oke, tetap ikutin. Ini dia wahana saljunya yang wah benar-benar kayak suasana di luar negeri. Ini dia wahana saljunya yang benar-benar serasa kita berada di luar negeri. Luar negeri. Jadi soal di sini sangat ramai sekali karena hari ini memang hari weekend dan banyak pengunjung-pengunjung yang membawa serta anak-anaknya. Oke, sekarang kita jalan-jalan di Snow World Transmart Bekasi. Wow. Dan di sini kita juga bisa seluncuran dari atas sana, bahkan kita bisa naik dengan kereta salju. Yang kalian liburnya hari weekend ataupun bukan hari weekend bisa datang ke sini. Bahkan kalau hari biasa harganya lebih murah setengahnya daripada weekend. Jadi kita nikmati liburan ini. Di sini juga disediakan penyewaan ban, jadi ban buat seluncuran, dan sekarang saya akan coba untuk menyewa di situ ban seluncuran. Berapa harganya kita lihat sana. Mbak, ini berapa satu? 80.000. Oh, yang kecil berapa? Kalau kecil 30.000. 30 yang kecil aja. Ya. Jadi untuk penyewaan bannya yang kecil harganya 30.000 dan yang besar seharga 80.000. Ini harga bannya yang dua ini double, harga 80.000, dan yang kecil ini harganya 30.000 rupiah. Jadi so kita bermain hari ini, let's go. Jadi nanti kita naik ke atasnya itu pakai rel, dan sekarang lagi antri untuk menuju ke atas. Jadi sekarang kita menuju seluncuran, naik ke atas pakai rel seperti ini. Jadi saya sudah berada di wahana seluncuran ban, dan sekarang saya lagi mempersiapkan untuk naik seluncuran ban ini. Oke, tetap ikutin. Jadi sekarang saya udah menuju tempat seluncuran. Oh my god. Oh. Akhirnya sampai juga seluncurannya. Lumayan seru.
dan sangat menyenangkan sekali. Dan kita bisa balik lagi ke atas juga untuk beberapa kali, karena ini sewa ban ini untuk jangka waktu 2 jam. Jadi kita dikasih 2 jam untuk wahana permainan di sini. Jadi kita 2 jam harus check out atau keluar. Setelah asik bermain seluncuran ban di atas sana, sekarang saya lagi bermain salju. Terasa luar negeri lokal, walaupun cuma lokal tapi sangat mengasihkan. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Jadi untuk oh my god. Ya, untuk bermain-main salju cukup ke Bekasi saja yang dekat, jadi menyenangkannya sama aja. Jadi sekarang saya akan coba naik ini. Kalau untuk naik wahana kereta salju ini gratis alias tidak bayar, jadi udah termasuk dalam tiket pembelian yang Rp250.000. Oke, sekarang saya akan coba untuk naik kereta salju. Ini ya kereta yang saya tunggu atau kursi jatah saya. Jadi sekarang saya akan naik. Oke. Maaf kameranya. Oke, siap. Diinget bawahnya ya. Oke. Terima kasih. Siap, siap. Jadi sekarang saya udah dalam atau di atas kereta salju. Kebetulan saya sendiri sini, jadi memang yang lainnya masih di sana. Di sini kita bisa melihat pemandangan ke bawah sana. Jadi pemandangan sini sangat menakjubkan sekali. Lihat ke belakang sana kan, suasananya sangat indah dan bagus sekali. Jadi tidak menyesal sekali atau sangat recommended sekali yang bermain ke area sekitaran kota Bekasi atau Jakarta, bisa mampir ke sini, Transworld Bekasi. Jadi sekarang sudah nyampe putaran setengah perjalanan. Dan sekarang kita menuju perjalanan ke bawah. Oke, siap. Lurus aja. Akhirnya sampai juga. Akhirnya selesai juga main kereta salju, dan sekarang kita lanjut main ke tempat yang berikutnya. Tidak hanya wahana bermain, tapi di sini juga disiapkan atau disediakan restoran atau tempat makan dan juga tempat minum. Jadi so yang kelaparan boleh mampir di restoran sekitar sini. So, pasti kalian yang udah main di sini merasa lapar atau merasa kedinginan, jadi bisa beli coklat hangat ataupun minuman yang hangat lainnya. Itu dia restorannya. Yang di atas-atas sini ada restoran juga. Dan sini juga kita bisa beli cemilan. Jadi sambil melepas lelah setelah bermain-main salju, kita bisa duduk-duduk nyantai di sini dan istirahat, dan bisa makan dan minum juga. Karena di sini adalah area buat makan atau beristirahat. Jadi sampai di sini dulu kawan untuk video bermain saljunya yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Jadi saya akan cari lagi tempat-tempat yang lainnya untuk di-review. Oke, thank you, bye-bye. Ciao.